سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Baik, sidang al-jemaah muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita sambung kuliah maghrib kita pada malam ini masih lagi dalam huraian bab haji dan juga umrah. Jadi kita berhenti minggu lepasnya setakat tahallu, gunting rambut, cukur rambut. Ada. Baik, boleh juga ialah cabut. Boleh juga ialah bakar pun boleh, tapi biasanya kak ada akut sekalian kita sebut buting dengan cukur lah. Dua tu lah ada akut sekalian. Jelah minggu lepas habis setakat tu. Jadi minggu ni adik akut sekalian kita nak masuk waktu kita kecek cukur berapa tu rukun. Rukun haji, rukun umrah. Gitu. Ada. Baik, iaitu mesti kita berihram haji, berihram umrah, mesti kita ni selesai lakot kena tahallu. Baik, ada pun kalau umrah sekali tahallu ya lah, tak ada dua, tak ada tiga sekali ya. Iaitu setelah kita niat, pakai ihram, bawah, sa'i, sudah begitu tak, dia tak sekalian, ialah kita pun gunting rambut, tahallu lah dia panggil. Adapun kalau haji ni kan dia ada dua tahallu hari tu, tahallu pertama, tahallu kedua. Tahallu pertama ni boleh buka pakaian ihram. Nampak? Separuh daripada batal lagi ihram tu sesah. Nampak? Kemudian hok berat-berat tak boleh lagi. Nak tidur dengan orang tino umpama tak boleh lagi. Nampak? Sehingga kita kena tahallu yang kedua. Tahallu pertama ni setelah kita tu buat separuh daripada rukuk haji, sebahagian besar pada rukuk tertib rukuk haji tu kita buat, maka boleh tahallu awal. Biasa gak dekat sekali kita niat pakai ihram, niat. Kemudian kita wukuf di Arafah. Tubik pada Arafah, kita pun mabit di Muzdalifah. Kemudian kita pergi ke Mina. Kita pun lota. Wajib haji belakang tu. Wajib haji itu bermalai di Muzdalifah. Wajib hajinya ialah dia panggil lota. Jamratul Aqabah. 7 butir. Kemudian dia akut sekalian. Pada tu kita pun bolehlah tahallu gunting rambut tu di Mina. Kita baca di waktu baru ni hari yang paling afdal, amalan paling afdal iaitu pada hari raya Aidil Adha. Maknanya ialah kita tu di Mina ialah cukur rambut ataupun gunting rambut tahallu yang pertama. Boleh buka pakai ihram gap begitu gini. Kemudian di akak sekalian nak tahallu yang kedua sehingga sesalah. Sesak bawah, sesak sa'i, gapo itu gini, barulah dia boleh halul yang kedua. Habislah kerja haji kita ni. Baik dia kak sekalian. Yang ni malam ni kita akan bincang dalam bab wajib haji pula dah. Wajib haji, wajib umrah. Wajib haji ni dia kak sekalian dia ada sapa lima perkara. Nampak? Wajib haji ni iaitu pertamanya ialah dia panggil berihram di miqat. Ihram dengan niat ni kena di miqat. Walau bagaimanapun nak pakai pakaian ihram ni, nak pakai rumah kita di London pun tidak apa. Cuma kak, cakup cemar lah dekat sekalian. Pakai rumah lagi. Payuh aku takut nak salir tu tengah jalan dia kata. Jari orang buat lah betul. Tak ada jari orang buat lah betul. Biasa kak. Paling-paling awal pun kelana jaya kalau lupa. Dia kat sekalian. Belum daripada bak kita beripu tu untuk nak naik kapal terbang daripada situ tu, nak pergi ala ke airport. Paling-paling. Sebab kalau tabu haji memang begitulah. Syarat dia ni kalau orang nak masuk Mekah lalu. Keti-keti akhir. Kapal terbang akhir. Dia nak masuk Mekah dulu. Selalu. Maka dia pun berihram di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun sebenarnya kena ihramnya di Mekah kita Qardul Manazil. Tapi zaning lah. Nak salih atas kapal terbang ni al-maklum lah di akak sekalian. Ada? Tu dia. Memang susah lah. Nak pergi hadap lah ke mana. Ada?
Ah, tu nak pergi hadap lah ke pramugari. Nak pakar adalah jambel. Bukan dia, dia akut sekalian. Jadi, tu mana-mana juga, pakar di bawah lah. Kalau lupa siap-siap, dia akut sekalian. Nah. Baik, hok ihrok pakar ihrok, seluruh pada tu tak apa. Cuma, niat tu mesti dimikok. Iaitu konul manazil. Baik, kita berihram di mikot. Kemudian, ada akak sekalian, wajib haji lagi ialah bermalai di Muzdalifah, iaitu separuh malai walaupun sebetah. Ha. Kemudian, melontar di Jamratul Aqabah, dia panggil. Tujuh butir anak batu, ha, tu, wajib haji lah kat tu. Dan dia panggil bermalai di Mina, pada malai-malai hari malai tashrik tu, malai sebelah, malai dua belah, malai tiga belah Zulhijjah. Bagi orang buat nafar sani. Nampak? Kalau bagi orang buat nafar awal, dia bermalai dua malai. Iaitu malai sebelah, malai sepuluh, malai sebelah, malai dua belah. Nampak? Bagi orang buat nafar sani. Baik, Pak, yang ini muakhir sekalian, melontar di ketiga-tiga jamrah. Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Dia panggil. Tujuh butir, tujuh butir, tujuh butir anak batu, 21 butir sari. Makna kalau dia buat tiga hari melontar, dia buat nafar sani, melontar sampai tiga belah hari bulan Zulhijjah, makna 93 butir anak batu. Dia kena kutip. Nampak? Baik, kalau dia buat nafar awal, dia hanya melontar setakat 12 Zulhijjah, jadi 21-21 jadi 42 butir. Yalah. Anak batu. Ha, gitu. Capung atau 7 butir, 49 butir. Semuanya kalau orang buat sampai nafar sani, semua melontar tu, 21-21-21, niat ketiga, capung 7, jamratul Aqabah saja wajib haji tu, 70 butir anak batu. Ha, gitu. Besar-besar taik kambing. Lihat tak sekali, besar-besar keliking. Ha, taik batu. Taik batu pula dah. Halah, batu. Anak batu saat ni. Itu lima secara rekahnya wajib haji. Nada. Ada pun wajib umrah. Kalau umrah dua kali ya. Nada. Wajib umrah ni. Nada. Pertama, berihram di mikot. Kena niat ihram itu di mikot. Ha, gitu. Nada. Yang kedua, meninggalkan segala larangnya-larangnya atau kita panggil patah lagi semasa ihram. Dua kali itu saja yang dipanggil wajib umrah. Adapun haji dia banyak sikit, siapa lima kali. Ha gitu. Ada. Baik. Jadi kitanya hari kakak sekalian, akan pergi wajib haji ini yang pertama so kita pergi. Dia kata insya-Allah gitu. Dia kata sekalian, dah. Baik, umrah itu mudahlah dua kali tu ya. Nah, itu iaitu berihram di mikot dengan meninggalkan segala larangnya-larangnya semasa ihram. Nah, gitu. Ada. Baik, larangnya-larangnya semasa ihram ini ambo baca secara rekah. Ada. Larangnya-larangnya semasa dalam ihram ni dia ada ambo baca rekah. Dia kat sekalian. Sepitah lalu. Lepas tu kita akan bicara lepas kali dengan dia kat sekalian panjang lebar. Nah gitu. Secara umumnya larangnya dalam ihram ni, kalau kita dalam ihram ni patah larang ni boleh kita bahagi tiga. Mudahnya. Tamu larangnya khusus untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki saja. Yang kedua larangnya khusus untuk orang perempuan saja, tak masuk orang lelaki. Dan yang ketiga larangnya umum, iaitu untuk orang lelaki dan juga untuk orang perempuan. Ha, itu larangnya semasa ihram. Kalau kita nak hura agak, kita buat bahagia gitu lah seluruh muda. Supaya orang lelaki dia dengar patah larang dia. Nah, tak? Cuma orang perempuan ihram dia mudah sikit. Sebabnya ianya tidak ada pakaian yang khusus dia panggil. Nada. Ha, dia pakai baju hitam pun jadi, putih pun jadi. Walau bagaimana pun hak putih tu lebih comelnya. Orang Malaysia kita biasa gak dia pakai kelekong.
Orang kapur dunia kita panggil kaikano. Ha tu dia. Ngada? Kaikano. Ha bahasa surat khabar panggil telekung semaya. Ha gitu. Ngada? Kaikano. Orang Kelantan kita panggil dia pakai saut itulah. Ngada dalai dia pakai baju gapo setengah tu dia pakai baju muslimah labuh wado. Kemudian dia pakai luar wado bawah tu. Ngada? Ha tu dia ada belakang macam-macam lah. Kalau orang Malaysia kita ataupun orang Asia lah. Orang Asia Tenggara ni biasa begitulah. Ada Indonesia, Thailand, apa ni? Ah kalau mari hok Kashmir, ko India mano, tu dia pakai baju Punjabi dia nyau gay ada aku sekalian. Begitulah pokoknya tu. Ada mengikut pakaian ni nak koyak, pakaian ihram untuk wanita dia tak ada pakaian khusus, hanya menutup aurat. Kecuali muka dan tapak tangan. Lah bereh. Dia aku sekalian. Kecuali muka dan tapak tangan. Ada dia kena buka lah. Nak tutup belakang termasuk kaki-kaki. Maksud tapuk kaki. Kena pakai stoki lah. Nada, kena pakai stoki. Yang dia kira mazhab obok India mana tu. Nada, dia jejok kaki kita. Hak puan ni. Bukan jatuh. Dia tapuk kaki. Dia jejok atas kura kaki. Atas kaki kita. Meh-meh nak patuh. Lakuk. Lakuk sekalian. Tak tahulah dia berjalan kaki ayam. Allah tahu lah. Ambil. Tidak tahu dia lakuk sekalian. Ada. Tu tak kira lagi hok merekah ni belakang hok kaya kata galo. Kena hok tu seseh pelukah dia kat sekalian. Dia tidak jejak tapi dia seseh dengan kaki kita pun. Oh bang, luka kaki kita ya kat sekalian. Tajen oyak kerah nah ya. Nah, tapi kita mazhab kita Syafi'i ini tapak kaki bagi orang perempuan adalah aurat dia kena tutup dia kat sekalian. Biasa orang puan gak dia pakarlah, dia pakar. Mekoh ada jual dia panggil alas kaki dia tu tak sewi sakit kaki sikitlah ada ha gitu orang jatuh apa kadang gonggo gitu ya ya kat sekalian ada baik larangnya baik larangnya khusus bagi orang lelaki ni satu ada tak boleh pakai dia panggil pakaian kain-kain yang berjahit pakaian yang berjahit dia panggil baju kos luar tak boleh belakang tu baju meja baju t-shirt pun jabi kau hanya dibenarkan wala kain saja ada kain ridak kau pakai izar kain sebah dia kau sekalian ada baik kemudian tutup kepala atau sebahagian daripadanya daripada kepala. Sopo pakai sokok, pakai piyok, serbek, kain ihram. Kalau dia kain ihram, dia sebar tu, dia ambil tu atas kepala pun. Dia kebak mari, buat sporetin tu. Umpama, tak boleh belakang tu. Ada? Ha, tu lah orangnya. Bagi orang lelaki. Memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantuk, serupa seluar, baju meja, stoket. Ada? Kasut yang tutup jari-jari kaki dan juga tumit, sandal. Kalau lelah ni orang panggil sandal. Hak sesuai sekali ialah slipper made in Japan. Slipper Jepun. Dia akut sekalian. Ada. Kain pelekat, aku dia panggil belakang. Tak boleh belakang tu. Adapun kalau kain tu wala. Kain tu wala boleh. Ada. Boleh pakai. Pasal kain tu wala ni dia suka kain ere aja. Ada. Kru dia pakai. Mana pakai kain tu wala? Allah kawal kecik malah tak ada basi. Umpama kain ihram. Abu ni. Dia kat sekalian. Nah. Baik. Ada dua perkara tu. Dia panggil. Dia tengah pakat jaga. Tu. Nah. Tutup kepala atau sebahagian daripada daripada kepala. Dengan pakai sokok ke apa gitu begini. Itu ada akut sekalian. Dia ada huraya dia. Pakai payu boleh. Kedok. Ada. Ha, gitu. Baik. Orang perempuan pula. Dilarang ditegur. Tutup muka. Tutup muka, pakai niqab. Ada. Kalau dalam keadaan jerebu, jerebu ataupun dia panggil bila ni jerebu lah kalau di Malaysia kita ni. Debu ataupun habuk, dia boleh tutup tapi dia kena buat sesuatu supaya benda tu tak lapak kulit. Contohnya dia pakai topi sudu. Ada. Bila dia pakai topi sudu, dia ambil kain serbet putih nipis ni, sirau dia tuduh pakai depan. Tak? Mana serbet tu bila ada topi sudu jual dia, depan ni, benda tak rapat kulit. Tak apa. Haa, lagu tu. Meh-meh sepau tuduh tu tak apa. Orang puan, orang lelaki mana boleh.
Engkau tak boleh pakai benda tu, dia tuduk kepala, kan? Nah, tak? Oh, kalau orang perempuan, dia pakai nikok umpamanya, boleh dia pakai kue, tapi sudu gitu, dia waktu kain itu, supaya tidak lapak kulit, tak apa. Tutup muka orang perempuan. Nah, eh? Baik. Adapun larangnya umum orang lelaki, orang perempuan itu, ialah pakai sarung tangan, tak boleh. Ngebuka. Pakai bau-bau, eh? Tak boleh juga. Dan niat had ihram ni sama ada pada pada badan, tubuh badan kita makan ni, minum ni atau menghidunya makan ni tu bau saat ni ke dalam hidup, tak boleh berlaku tu, larangnya secara umum. Ha gitu dah, pakai bau-bau. Adapun biasa kita nak pergi buat umrah ni, nak pergi buat haji, sebelum pakai ihram kita mandi dulu. Sudah mandi, kita pun pakai minyak atas di tubuh. Itu tidak apa. Walaupun kesel dia tu bang kuat, lepas daripada kita peluh gitu, gini dia bang umpama. Tidak apa. Sebab kita pakai tak adalah kulit. Tidak mengapa kalau bok kena lekat sikit kaya, tidak apa. Sebab benda tu dipakai. Nah, tak? Benda tu dipakai semasa kita buka dalam ihram lagi. Benda tu. Nah, gitu. Nah, tak? Ha, ini syarikahnya begitu. Ha, kita boleh buatnya. Eh? Kemudian, pakar. Ha, maknanya saat ini, yang pertama saat ini, yang kedua saat ini, larangnya untuk orang lelaki, orang puan, pakai bau-bau. Ha, begitu. Baik. Kita ini naik bah di Madinah, nak mari ala Mekah buat umrah. Naik bah, mabuk bah. Ada setengah orang pening naik bah, mabuk. Wet mutoh, kakak mabuk. Lihat sekalian. Wet mutoh. Ada jabir gelenya pening, sopi. Wet mutoh, tak ada pula, pening pula jabir gelenya. Lihat sekalian. Ada, mutoh dia ni. Baik. Bini dia pun selok dalam beg. Waktu bik minyak al-baladil ma'am. Minyak al-baladil. Atau minyak mastika. Ngarok. Loba ni. Dia kok como-como peluk. Minyak. Ini minyak mastika ni. Dah duduk. Motoh wek lembek. Engkau ni. Sepul lah kat peluk. Ngarok. Duk lah como minyak. Duk. Ini. Ada umpama. Kami minyak mastika al-baladi dia bau. Kan? Kuatlah tu baunya. Minyak tu. Kan? Baik. Lagu mana mak ni? Dia kali awak ya. Boleh. Kan? Bagi tu bau kan? Boleh. Baik. Sekarang ni. Muka hijau kawan ni. Cuma minyak perut. Uru. Kaya gosok. Ada kasih nyetok kering perut dia panggil. Ada umpamanya begitu. Baik. Tidak mengapa. Ada tidak mengapa. Sebabnya hok kita pakai minyak uli perut saat ni adalah untuk berobat. Untuk berobat kan? Untuk berobat. Niat kita untuk berobat. Dan tidak ada sama sekali. Ada. Orang kita ni pakai minyak atas waktu mari masjid, nak buka dengan minyak atas. Ya, kat sekalian. Ha, pakai minyak. Minyak mastika saat ni, mari masjid, sebagai ganti kepada, dia panggil minyak atas. Ada buat kita. Nak mari masjid ni, ambil minyak mastika sikit. Ada. Tidak ada kecuali waktu tu waya. Kalau ada, boleh aku sekalian. Ada. Ha, tak ada. Makna orang pakai minum adalah untuk berubat. Ha. Eh? Kerana tak ada orang nak buat. Pakai nak minum kecil air kecil utah. Ha, ada. Ha, tu dia. Dia pun, tidak apa. Itu sebabnya dia niat nak berubat. Baik. Pakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka. Selain daripada bulu yang tumbuh di pipi dan juga di dahi. Mana yang tak boleh? Dia akak sekalian. Eh? Mana tak boleh? Dia pakai minyak di kepala. Ha, tak boleh. Dan pakai minyak.
di kepala, janggut, semua bulu, nak tak? Muka selain daripada bulu yang tumbuh di pipi dan juga di jahi. Ha, ni yang tak apa. Nak tak? Baik, lagi menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Belum daripada, ini larangnya secara umum. Laki baik, buai baik. Ha, gitu. Nak tak? Mana bagiannya di akak sekali kita kena jaga. Ha. Setuhnya, bila kita dalam ihram ni, kita tidak boleh gengi tangan. Nuk motor, nuk tebal, nuk kerak, nuk cabut, nuk kepeh, nuk patok. Pokok-pokok di tanah haram poh. Ha. Ada? Ha. Ini yang di akak sekali ya. Larangnya juga umum, orang lelaki, orang puat masuk lakuk. Lak cabut. Berhenti di R&R tengok. Comelnya buah puting ni. Dia tengok. Comel bunga tai ayah ni. Nak ambil waklik sepuluh. Tapi perak-perak nak waklik. Tak boleh. Ya kat sekalian. Tak boleh. Nah. Potong tebal kerak cabut pokok-pokok di tanah haram. Lagi. Membunuh binatang buruan. Iaitu binatang buruan darat. Yang halal dimakan. Atau membinasakan saya, membinasakannya di tanah halal atau koharat. Dia panggil buru binatang darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah halal atau tanah haram. Bila kita dalam ihram tak boleh. Nah, baik, kita bila-bila nak pergi tawaf masjid, tengok buruk pati lama penuh, buruk pati Mekah lah gitu kan. Kita lalu kat buruk-buruk dia terlebih. Kita pun Allah, Bupati tak ada nama belaka, tak ada tuan, tak tahu tuan mana nya beyok 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 ngorok kolong. Ha gitu. Baik. Umpamanya dia kat sekalian. Ha. Kita pergi nak bawah ni tengok Allah, sakit ramanya Bupati. Orang sini tak anda kawak si Bupati. Dia ni. Dia pun cabut selepas pagi koh-koh kesek-kesek kat Bupati ni. Dia pun cabut selipah. Kalau pakai selipah jepuk, kau tiga amah ni, tak lewat meko, kau yang lepo. Dia pakai selipah, nama tu taksing. Oh, taksing ni, berat lah. Dia kat sekalian. Tidak pun selipah getoh ni, dia pakai. Dia pun cabut selipah, lalu kakau. Dia patuh, buruk pati. Dua ekor patuh kaki, patuh sayap, pepe, lepah. Dia pun seleh. Pelik bola, nak pelik kendai waksud. Gendai pula mega jadi tu umpama tak boleh. Tak boleh memburu dia ayat dah. Ada. Baik atur larangnya. Ha. 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 Nyamuk. Ha tu tak apa nyamuk tu. Ha ada tak apa nyamuk tu tak apa. Sebab dia benda kecil. Ada. Ha. Baik. Ni memburu binatang. Ha, dah. Baik, seterusnya larangnya umum laki-laki perempuan ialah melakukan pendahuluan persetubuhan. Tak setubuh tapi permulaan. Lama duk atas bah muga sini kau kelupu Mekah Madinah ni. Gak naik 15 minit siapa Zulkhilaifah atau Bir Ali. Turun niat. Niat ihram haji semua sekali umrah pak haji kau. Baik ya sekali ya. Kemudian naik bah tadi kak jalan. Nak nyapak Mekah ni 45 minit je. Ngono. Wei lama dia naik bah ekor sejuk. Alah dia ni tak nak kena buat gapo orang jatuh dua lah kai ya. Kai sebaso kai pakaso. Allah sejuk aku tengok. Katanya tu lelaki. Epong ni, tak apa boleh pakai gitu. Gini, aku ni, sejuk. Tengok tak? Baik. Bila sejuk gitu, dia beru. Dia masuk dalam kaitkan orang tino, umpamanya. Kalau masuk saja dalam kaitkan, boleh kira. Takutnya masuk tu orang muka lain, dia akut sekalian. Alagun ni dia akut sekalian, tak boleh. Tak boleh. Dia panggil melakukan pendahuluan persetubuhan. Tak boleh, dia akut sekalian. Nah. Contoh-contoh. Hmm.
melakukan onan. Oh, ada. Baik. Dia duduk atas lama, sejuk temuh, ada. Umpamanya. Sejuk temuh hidup gosok atas bah. Ada. Umpamanya. Lama nak nyapak mekoh kan. Sehingga keluar air mana. Untuk lelaki saat ini. Baik. Hak ini dikenalkan dam. Dam dia ini dipanggil takhir, takdir. Kamu cerita dah minggu lepas. Iaitu kena semelai seekor kambing di tanah haram Mekoh. Yang sah dibuat korban. Atau boleh pilih. Sedekah pada orang pakai miskin di tanah haram Mekoh. Ada. Setiap sore itu dua cupok. Atau koda yang boleh dibeli dengan harga dua cupok. Piti nilai yang boleh juga. Atau bersedekah pada orang pakai miskin. Ada. Bersedekah pada orang pakai miskin di tanah haram Mekoh. Setiap sore dua cupok makanan asasi Mekoh. Boleh dibayar. Okey. Dua. Yang tiga, berpuasa. Boleh pilih. Tiga hari. Iaitu agak sekalian. Puasa tiga hari ni, bila-bila masa nak buat pun, tidak apa. Haa, gitu. Ada. Mana maksud ni, bila-bila masa balik Malaysia kau, tidak apa waktu. Dam, takhir, takdir. Dia panggil. Baik, yang setuhnya ialah bersetubuh lah. Setubuh ni yang minta jauh dari agak sekalian, dia jadi penuh. Ada. Itu dia. Penuh habis ibadat haji dia, gitu begini. Dari agak sekalian, dia kena buat semula. Gitu. Nah. Baik, tu dia panggil apa dia nama ni? Larangnya. Jadi kita nak cakap mikok dia akak sekalian. Tapi nak cakap mikok pada akak sekalian kena ingat. Bila sebut kata mikok ni dia akak sekalian, ambo royak lalu sini takut sebelum ambo tak ingat dia akak sekalian. Baik. Biasanya learning kalau orang buat umrah moyak ni. Tapi semalamnya orang yang baru balik Mekoh bila hamba cerita duk buat gitu lebih kurang dia tanya. Dia mari tanya. Dia akak sekalian. Baik mari tanya gapo? Learning adik akak sekalian kalau package umrah kita tengok naik signbox naik banner backdrop banner duk kaki pi jalan buat banting wadah duk gatu setiap apa nama lapu jalan tu kenal tak learning baik dia ke offer dalam banner tu umrah dan ziarah dia tu dia rego berapa ribu 5,990 ribu tak kira lah dia kat sekalian kenal tak baik cumanya dia elah tu ada nak pergi ke Taif lawak teh ke Taif biasanya umrah pun ada gitu lawak teh ke Taif kenal tak bila lawak teh ke Taif Taif ni ialah dekat-dekat dengan 100 kilometer. Ada. Makna ianya sudah lebih pada dua marhalah. Baik bila kita nak keluar pada Mekoh ni lebih pada dua marhalah, kita mesti ada kena buat tawaf wada. Tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Ya kena buat. Ada. Orang kita ni dia pakai mazhab, gapo dia akan macam-macam lah. Mazhab tu mazhab ni dia pakai, dia akan sekalian. Ada. Dalam bab dia panggil apa ni? Ada. Dalam bab tawaf wada ni. Baik. Kecuali orang puas hak uzur dia kat sekali dia boleh lagi zikir kau gapo itu gini tawaf tak lehlah sebab syarat tawaf ni mesti dia kena ada wuduk suci pada hadap cik adab sah. Ada. Baik. Dalam bab tawaf wada ni dia tak sakut paut dengan haji atau umrah. Tawaf wada selamat tinggal ni dia tak ada sakut haji umrah. Cuma bila kita nak keluar pada mari Mekoh
Ha, ada tak? Bila kita nak keluar pada Mekah, kita mesti kena tawaf wada. Sekalipun orang tu adalah orang asal Mekah. Hak tak buat dari akak sekalian, eh? Dari si malhak dia lah. Ha, kita dari akak sekalian kena buat. Nah, gitu. Ada tawaf wada. Baik, bubun dengan bak ni dari akak sekalian, eh? Orang kita nama rakyat lalu lah sini dari akak sekalian. Bubu ngebak tawaf wadak ni. Ada. Bila lah ni ada akak sekalian. Kalau umrah tu memang dia buat dah. Pakai dia pergi Taif. Bila ni. Jadi kalau Taif tak pergi kat dia akak sekalian. Macam-macam lah. Ada. Baik, biasanya orang pergi Taif. Baru semalam ada duduk buang orang tu. Ya, dia kata. Ini masalah juga dia kata. Lepas pada haji, sementara tunggu duduk pergi Madinah. Dan nak balik Malaysia ni, biasanya ada orang akan buat offer untuk bawa pergi Taif. Nah, gitu. Nak nak bawa orang offer bawa pergi Taif. Nak tak? Umpamanya. Baik. Bila dia pergi ke Taif, Taif ni, dia lebih pada dua marhalah. Maksudnya dia pernah tawaf wada. Pernah tawaf wada. Tawaf lama tinggal. Dan dia tak tawaf wada. Umpama tak tawaf wada. Dia pergi Taif. Ada. Kelik ala kelik dia pun apa nama ni? Ala kelik pada Taif ni dia akan lalu ke Miqat Qarnul Manazil. Dia malah buat. Ada. Tawaf wada pedak. Dia pergi sana, dia kat sekalian. Apa nama ni? Berhubung dengan kawan bila pergi ke Taif, ada. Baik, dia lalu ke Miqat, dia tak buat umrah. Kalau dia buat umrah tak apa. Dia kalau dia buat umrah, baik balik tu boleh boleh tawaf sa'i ke apa tak masalah. Ada. Ni dia tak buat. Ada. Ha tu dia. Tawaf tawaf wadah tawaf wadah pun tak buat. Siapa di apa nama tu? Qarnul Manazil pun Taif dia tak boleh niat buat umrah juga. Balik. Bila balik Mekah semula siapa gori? Rasul nak pergi pula dia panggil. Ada. Ha, nak buat umrah dia pergi tanah ini tak boleh. Tak boleh. Maka dia tu oleh kerana dia tak tawaf wadah lah pergi begini. Ada. Dia ni apa nama orang saat ni bila dia tak buat umrah dia tak wadah di Taif lalu Qarnul Manazil Miqdah dia tak buat umrah dia balik ada esok lusa dia nak buat umrah pula di tanah ini tak boleh lalu tu dia mesti kena pergi ke Miqat yang sama jauh dengan Qarnul Manazil main-main ada itu kata kena tengok sosok tu. Baik. Baik, Miqat paling jauh bagi orang Mekah lain pada Qarnul Manazil ialah dia kat sekalian. Okey. Miqat ni ya banyaklah Miqat ni ada 5 tempat Miqat ni. Ada kalau Miqat di segi Miqat dia panggil masa. Ada. Ha gitu. Baik nak royak daripada banyak-banyak Miqat ni, Miqat paling afdal kita nak buat umrah. Ada. Ialah dia royak sininya ialah Ji'ranah. Hon yang paling afdal. Ji'ranah kira-kira 24 km daripada Mekah. Hon ni yang dekat sekalian. So, dia panggil. Ada. Hak dia panggil sunat. Nada. Sunat dia buatnya ialah Ji'ranah. Ini pilihan dia panggil. Kemudian yang kedua tanah ini. Ji'ranah nombor satu. Ji'ranah nombor satu. Tanah ini nombor dua. Yang ketiga ialah Hudaybiyah. Kira-kira Masjid Hudaybiyah ada sekarang ni 2 km keluar pada Tanah Haram.
gitu. Ada Hudaibiyah. Aku di segi susunannya kalau kita niat umrah gak, dah sakak ni lah, ya kak sekalian. Ada tak kira. Kali Allahnya yang orang nak mulai tanahim, pastu baru Hudaibiyah. Dia semua tempat ni kalau kita pergi umrah kita akan bawa belakang. Gitu. Ada. Baik. Okey. Wajib haji, wajib umrah. Ya. Wajib umrah beres dah. Wajib haji. Ni akak sekali kita akan bincang. Kena berihram di miqat dia ya dah. Ya. Baik. Wajib haji pertamanya ialah berihram di miqat. Dia ayat kan? Berihram di miqat. Pertama sekali. Baik. Kalau nak pakai ihram dulu pun tidak apa, bawa yang dasar ni. Tapi berihram ni kena berihram di miqat. Kena niat ihram tu sana. Kalau mesti haji yang mau dengar orang-orang lagi Mekah tak buat haji, tak apa cerita. Ya Pak sekalian. Bila apa nama ni? Kita berihram di miqat kan, contoh kon mana tu? Dia miqat paling jauh ni ialah Zulhulaifah ataupun Bir Ain. Oh tu masalah, leh. Berihram. Baik macam orang tak pergi di Taif, bahari pergi di Taif, nah tak? Kemudian dia lalu konu manazil, dia tak tawaf wada, dia tak buat umrah. Kalau dia buat umrah, baik-baik. Dia tak tawaf wada, boleh kita tukar pendapat lain. Nah tak? Baik, dia pergi sana, dia akan sekalian. Lagu tu. Nah. Kemudian, bila dia tak tawaf wada, dia pergi ke Taif, lalu mengikut konu manazil, baik dia tidak niat. Mana umrah, tak buat umrah lah. Balik, mari Mekah. Kemudian, malam ruka pagi esok, dia rasa nak buat umrah. Dia pun nak pergi tanahim, dan tidak boleh. Dia pun nak pergi sempada tempat tu Mekah ni, hok sama jauh dengan dia panggil Qanun Manazil. Haa, jangan main kau ni. Hok ni ramai orang keliru ni. Ada? Baik. Ha ni dia panggil miqat dia kat sekali. Miqat ada dua, miqat makaning, tepat, miqat zamaning ialah dia panggil masa, di segi masa. Ada pun di segi masa dia kat sekali ya. Ada pun di segi masanya ialah bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Ha tu di segi masa. Di segi tepat ada lima tepat. Kita orang Malaysia ni ialah di Qanun Manazil. Ya kira dah setengah jam nak sapa jodoh. Nah dah. Dulu dia panggil mikok kita ya yalam-lam. Yalam-lam. Iaitu apabila kita pergi melalui jalan air naik kapal yalam-lam. Mak dia lalu Laut Merah apa kan? Ha baik. Dan ni tu dia kat lebak lagi kapal terbang mikok dia nya ialah Qanun Manazil. Nah tu dia. Nah dah. Tapi dia ayat ceritanya biasa ni orang di Taif sangat-sangat masalah. Bila di Taif dia tak tawaf wada. Dia tak tawaf wada, dia pergi lalu ke Mekah, dia tak buat umrah. Balik tiba-tiba balik Mekah tiba-tiba nak buat pula. Ah ni tak boleh. Ya kat sekalian. Kena jam tak ada pasal. Tak boleh. Dia kena pergi Mekah lain. Kalau tak segi Taif pun dia kena pergi Mekah lain yang kita panggil sepada atau sama jauh dengan mikot-mikot yang dia wayak saat ini. Ada. Baik, untuk habis mikot-mikot ni dia juga lima dia panggil syarat dia panggil nak tentukan mikot dia ni. Maka timbulah ceritanya ialah ni dia panggil lima. Ialah lima di atas sekalian. Okey, lima. Untuk lima. Nah, eh. Okey. Kenapa
pasalnya dia kita daripada Malaysia naik kapal terbang. Ha, maka dia pindah mikot yang dan ni ialah daripada dulu alam lam yang ni qanun manazil. Ha, ni qanun manazil. Okey. Ha, jadi dalam empat mikot ni kita akan picit mikot semua dari mikot kita wayak dah. Ada berihram ni patut di mikot. Tapi kita pakai ihram dulu tidak apa. Wayak dah. Dan tak ada apa-apa. Baik. Ha, jadi kita akan berhabis mikot kita ni satu irkin. Nah, kemudian Zulhulaifah, patu Juhfah, patu ialah Zulhulaifah, Juhfah dan juga dia panggil Qanun Manazil. Ada. Ha, jadi semua sekalinya ialah di 3, 4, 5. Ha, dia panggil 5 eh. 5. 5 tepat. Dia panggil mikot. Jadi ni yang dikatakan sekarang. Ada pun mikot umrah, dia sepanjang tahun. Mikot asal bagi umrah ni sepanjang tahun. Eh. Ha, kita dikatakan sekalian. Jadi kita ngaji sini yang dikatakan sekalian supaya kita lebih jelas sikit dikatakan sekalian. Dari Pak Haji umrah ni supaya kita tidak jahil sangat dikatakan sekalian. Jadi yang mana ni sekat juga dikatakan sekalian bahawa takut tak ada lagi nak hamba bah dia kat sekali. Nak ingatan anak-anak ngaji dia kat sekali apa hal ini. Baik sekali dulu dia kat sekali aku qul hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم يا رب العالمين لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوات لا يستجاب يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين